minum air tuh, mamaknya yang minum, nanti mamaknya akan detek susu anaknya, itu anaknya akan berpenyakit. Itu risiko sangat luar biasa. Itu kalau keluar nggak ada. Itulah harus itu harus ya. Diapokasi limbahnya kemana dibuang. Iya, advokasinya di Retong Ate harus dibendung dari situ. Ada yang disebut tailing dam, ada cara-cara lain. Kalau misalnya seperti di daerah Prima Mineral, yang sudah ditambang, dicampur dengan semen, disuntikkan ke terowongan-terowongan kembali. Tapi tidak boleh dilepas ke perairan. Tidak boleh diturunkan ke sungai langsung. Jadi seperti limbah Spindu. Dulu ke sungai yang dibuang. Limbah apa? Limbah Kapitin Spindu. Itu di Spindu Senegane, Kapitin Spindu yang kumis sawit. Oh, sawah. Sopo Osak Spindu. Jadi dulu ke sungai yang dibuang dong. Ya, dulu orang anggap perairan itu WC umum. Yang menyebabkan manusia sampai pabrik. Tapi sekarang kan udah dibikin limbah sendiri ya. Ini limbah ini pun harus dikontrol. Limbah PLTU. Dan jangan ke sungai lagi ya. Iya, sungai lagi. Jangan sampai 10 tahun akan datang berubah dari lumbung padi ke lumbung batubara dan terpakar orang sudah hitam semua. Inilah maka kami mohon Pak dan Mama Muki juga. Mohon juga kepada Bapak dan Ibu Mas Pak. Nih, Pak Edi, kan? Dimohon bagaimana caranya karena masalah ada ini sebenarnya sampai pudar dan pelatuh Bapak di Bapak Aceh dan juga Bapak bayarkan juga melalui pemerintah di ini kan bagaimana caranya seperti Bapak bilang tadi masalah waris masalah apa itu kan sudah kalau bisa dengan secepat mungkin kalau sekarang memang artinya kan kami yang sangat andalkan sebagai ujung tombak untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada yang adalah biasa berundurkan di sini. Saya dari Jogja bisa lewat email kirim bahan. Ada 5 asisten saya ini ahli pengukuran air, kualitas air. Sekali-sekali kalau mau ukur kualitas air kita sendiri, dia kan cuma ada di Parapat, lebih dekat daripada saya. Kita bisa ukur sendiri. Kalau kita sampai ke laboratorium milik perusahaan kan mereka enggak jujur mengeluarkan hasilnya. Tapi dengan kita yang melihat HG-nya berapa itu ada alatnya. Waktu itu memang kan beli di Jerman, cuman mungkin di Indonesia udah ada satu paket dia. Murah, istrinya untuk sebuah lembaga itu. Ini makan nih. Ini saya sediakan untuk bapak ini. Coba jangan lupa ini semua bisa. Ya. Ini kerah lagi bapak makan pergi. Ini tapi ini pesan. Gak apa-apa makan dulu. Di bisa di far ya. Taruh sini. Udahlah, gak apa-apa. Dar, begini. Kenapa? Dar, kota ya. Dar, bu yang di London. Ini putih. Ada masalah enggak? Enak kan? Buka terus tuh, coba rasa bagaimana kerah tuh. Itu namanya kerah. Nah, kalau bahasa Indonesia, kuih serabut. Kuih serabut ya? Serabut. Bukan serabutan ya? Ini lagi bukan terus. Sekarang saya apa tuh? Saya nampakkan masalah Aceh. Kan? Iya. Kangkas tuh. Itu biasa besar tuh Pak. Itu bisa berkelahi orangnya Pak dengan adat. Berkelahi itu musuhan. Musuhan. Itu saya tidak boleh makan jenis saya orang darah tinggi. Berkelahi terus. Enggak, bukan masalah itu. Ini masalah ada sadar. Karena ada nanti kanduri di bawah ini ada. Pokoknya ada. Cok gelas lagi. Begini family bawa segede ini dan sebanyak ini. Begini family bawa segede ini sebanyak ini. Ada yang urusan. Ada yang bilang ini kecil. Pokoknya. Ini bukan masalah adat dan Aceh ini, kan? Bisa kalau enggak pas-pas bisa bermusuhan. Bukan. Dan sebenarnya adat Aceh setelah saya pelajari masalah panglima laut dan lain-lain sangat menjaga kelestarian ya, karena gini Pak, kalau level yang paling bawah. Karena adat ini kan dari perhukum. Adat dari perhukum dari cakwara kanun apa sama lah sama. Kan itu memang ada tuh. Kan? Jadi kalau mempunyainya contoh kalau ada yang disebut ada kalau dulu ya dulu dia diputuskan ada oleh desa umpamanya ada orang meninggal
Kalau pernah turun ke sawah itu nggak bisa. Itu satu ada. Pri hari itu pernah ada orang meninggal. Sebelum dikuburkan itu nggak bisa kerja ke sawah. Itu satu ada. Kemudian hari Jumat tidak boleh kerja. Itu harus pri. Kalau sekarang kan udah teknis. Kan udah ada teknis. Bukan dibajak dengan kerbau. Bajak dengan apa? Dengan traktor. Nah, inilah apa? Perubahan-perubahan jilid dua. Pengaruh dengan apa? Lama buat gelombang nomor satu, gelombang dua. Itu masalah ada perkawinan. Itu namanya bunuka. Tiba-tiba bunuka. Ini bapak pisan dengan saya. Ini ada perjanjian. Ada bunuka. Jadi dengan catatan mendiri pengantin bawa ke rumah pengantin wanita. Dari pengantin wanita bawa ke pengantin pria. Itu kalau enggak ada bisa berkelahi di tengah apa itu. Berarti kita sampai ke rumah, kemana buku itu? Nah, ditanya. Tidak. Kalau seperti adat, apa itu? Yang kerubu adat itu dipotong kerubu adat, apa namanya itu? Yang dikasih di depan di kalau meninggal meninggal kan ada tuh apa lagi pak ini saya akan dulu bawa kerbau itu ada memang tanduk yang namanya tanduk kerbau adat tuh dibeli tuh banyak dikasih di karena rumah meninggal nggak bisa diganggu juga juga itu ada juga sama dengan di apa kalau ada ini semua ada kan tapi lain-lain. Di Gayo sudah ada buku, ada satu, ada dua, dan ada tiga yang dicetak. Itu di Aceh Tengah. Tapi di Aceh Barat Negaraya saya belum tahu berapa buah buku yang sudah dicetak. Kalau di Gayo malah di mata kuliah, Pak Mungkin, mata kuliah ada pelajaran ada, mata kuliah ada. Nah, karena mahasiswa yang buka skripsi dan tidak ada doa. Kata kalau kita hanya kembangkan. Ini dong bukan itu. Kayaknya bagiannya mereka hadis maja. Ini hadis maja yang cetak ini orang tua-tua kita lakukan. Seperti anjuran mencari kehidupan. Ya. Ini dengan dari kaki tak ubah menari. Ya. Nah tajak nah rezeki. Ini hadis maja aja meng. Ingin artinya, kan? Kaki berjalan urat menari ada berjalan ada rezeki. Wajah bapak nari, kan? Wajah anak rezeki, seperti bapak dan juga ada kita. Kalau ada ikhtiar, tentu dapat ada rezeki, kan? Kalau nggak bisa juga, aduh, masalah hadis ini. Hadis majas lah. Jadi, bekna, pernah? Bek dah harap, tu gelepak gop tau. Nah, gudu dah pegat, bapak cik rasa. Saya mengharap dengan bantuan orang lain. Kalau istilahnya kan jangan harapkan pegaikan bantuan orang lain. Jadi coba kita buat sendiri bagaimana rasanya kan gitu. Sudah mengajarkan kemandirian ya budaya. Jadi kemudian lagi hukum dalam kitab adat dalam langgau. Ya nut dengan harkat wat dalam jarau. Jadi artinya hukum dalam kita ada dalam negeri berusaha dari keuntungan tenaga dalam tangan kita sendiri. Kan bagaimana? Jadi dengan bahasa Indonesia. Bahasa Aceh itu bahasa Indonesia. Oh, sekedar dari hadis. Hadis itu petua-petua. Bukan hadis pasangannya Quran. Bukan. Ini hadis majaz. Sebenarnya itulah kalau apa pantun. Ini seperti menyokata beh mengukuh gunung. Bek mentemeng bungkuk sutra. Ah, bek mentemeng enggak? Menyokata beh bungkuk gunung, bek mentemeng bungkuk sutra. Berarti gini. Kita yang pemain mobil ini
mobil ini kan istilahnya tua. Jangan kita jual mobil ini nanti beli yang lebih tua lagi. Jadi aku ada peningkatan usaha kan. Jangan kayak yang jual tanahnya dapat yang lebih sempit. Kan aku belum. Hah? Aku belum. Pernah? Nah, di sana. Jadinya ini Pak, ini lebih tepat. Lebih pedoman kehidupan kita. Diterbitkan di mana itu, Pak? Di Belanja sana. Al Haliki Hadiah. Seperti apa? Jumlah kan ini ada peraturan apa kedepan masalah ini. Kongres ada Aceh. Dalam bahasa apa? Ini bahasa Indonesia. Berbeda Pak. Nomor telepon ada? Hah?